pada kesempatan kali ini topik yang menjadi bahasan adalah terkait perangkat jaringan khususnya perangkat jaringan yang didukung di Packet Tracer versi 8. Topik ini adalah topik pengantar untuk topik-topik lanjutan terkait tutorial praktikum jaringan komputer dengan menggunakan Packet Tracer. Adapun outline pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama memahami terkait jenis-jenis perangkat jaringan, yang kedua perangkat jaringan yang, apa saja yang didukung di paket tracer versi 8 selanjutnya perangkat e, akhir atau sering disebut dengan end device apa saja yang didukung di paket tracer versi 8, terus komponen IOT terus link koneksi e, bagaimana cara mengelola modul perangkat jaringan dan yang terakhir memahami penamaan modul e, pada perangkat jaringan di paket tracer Nah ini adalah gambaran seperti apa perangkat jaringan yang umum digunakan saat ini Ada switch, ada hub, ada router, bridge, repeater, modem Ada multilayer switch, switchnya ada juga, ada layer 2 switch dan ada multilayer switch Mungkin kita mulai dari pembahasannya dari hub dulu ya Hub Hub ini e, merupakan sebuah multiport repeater yang menghubungkan beberapa host dalam satu jaringan LAN. Jadi hub ini memang khusus digunakan hanya untuk jaringan LAN. Hub ini bekerja pada layer 1, dia bekerja pada physical layer. Hub saat ini e, sudah jarang digunakan karena harga switch sudah menjadi lebih terjangkau. Ya, jadi dulu ini hub hub ini digunakan sebagai alternatif kalau misalnya e, user tidak mampu membeli switch atau user menganggap e, untuk ja, untuk jaringan kecil switch itu mungkin belum dibutuhkan seperti itu. Jadi hub digunakan. Nah, seiring berjalannya waktu harga switch sudah semakin murah dan e, fungsi switch yang memang lebih efisien bekerja dibandingkan hub. Hub ini sudah mulai e, jarang digunakan. Nah, <tuh> selanjutnya itu ada bridge. Bridge itu seperti ini. Bridge ini device yang menghubungkan dua buah LAN. Jadi kalau misalnya kita mau menghubungkan dua buah LAN, maka kita butuh network device yang namanya bridge. Ya, bridge ini umumnya hanya memiliki dua buah port in dan out. Jadi port in dan port out. Bridge ini bekerja pada layer 2, yaitu pada data link layer. Bridge ini juga sudah jarang digunakan karena eh, orang saat ini lebih lebih prefer menggunakan router. Harga router juga saat ini itu sudah lebih e, terjangkau, ya. E, selanjutnya layer 2 switch, ya. Modelnya seperti ini, layer 2 switch ini merupakan jenis switch yang paling basic, ya. Soalnya switch ini ada lagi yang namanya e, layer 3 switch, atau sering disebut sebagai multi-layer switch, yang seperti ini. E, layer 2 switch ini termasuk smart device, ya. Dia sudah termasuk smart device karena mampu mengumpulkan data dan mengalirkan traffic data sesuai dengan tujuan data sesuai dengan mac address tujuan nah, ini sebenarnya switch ini e, bentuk lebih kompleks ketimbang hub ya kalau sementara hub itu dia itu kalau misalnya seandainya e, melakukan forwarding data dia itu lebih lebih ke broadcast. Jadi dia broadcast datanya itu di broadcast. Jadi ketika misalnya ada satu data masuk ke satu port ini, maka data tersebut akan di broadcast ke semua port sisanya. Nah, sementara kalau di switch, dia itu akan mencari, dia itu akan menganalisa uh, MAC address dari MAC address tujuan dari data. Jadi datanya itu dianalisa, diterima di layer 1, selanjutnya di layer 2 datanya itu di dianalisa MAC address tujuannya mau kemana. Nah, jadi datanya itu hanya akan diteruskan di port di mana MAC address tujuannya itu terkoneksi. Jadi datanya itu tidak di broadcast. Jadi ini adalah salah satu e, alasan kenapa e, switch itu lebih efisien e, dalam hal penggunaan bandwidth dibandingkan dengan hub. Nah, switch ini juga ada lagi yang namanya multilayer switch atau sering disebut sebagai e, switch e, layer 3 ya. Jadi switch layer 3 ini dia switch bukan hanya mendukung sampai di layer 2 tapi dia mendukung sampai di layer 3. Nah, layer 3 ini kurang lebih posisinya sama seperti router. Router itu juga salah satu network device yang bekerja di layer 3. Nah, switch yang bekerja di layer 3 ini fungsinya itu bukan merutekan data seperti apa yang dilakukan oleh router. Ya, bukan. Jadi dia ini lebih ke spesifik ke penggunaan protokol IP-nya, ya, lebih spesifik ke penggunaan protokol IP. Jadi fungsinya apa? Fungsi layer 3 switch ini umumnya digunakan sebagai perangkat firewall dan juga sebagai perangkat pengelolaan e, jaringan yang memiliki vlan banyak gitu memiliki vlan banyak karena e, multi layer switch itu dia lebih efisien ketimbang e, layer 2 switch ya seperti itu e, selanjutnya itu ada router ya router ini bisa dibilang sebagai perangkat jaringan yang bertugas di jaringan backbone. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena router ini router ini dia bekerja di layer 3, dia sampai di transport layer. Ya, transport layer itu di situ dia eh layernya TCP gitu ya, layernya TCP dan di situ juga ada berbagai macam e, routing protokol di situ. Nah, router ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sesuai dengan jumlah port yang didukung oleh router tersebut. Jadi, setiap satu port e, pada sebuah router itu mewakili satu jaringan sendiri. Jadi kurang, lebih seperti itu ya. Nah, untuk di paket tracer sendiri, eh, sebenarnya device yang didukung itu sudah banyak sekali ya. Ini kita lihat ini kategori utamanya. Kita kategori utamanya itu di sini mulai ada network device, ya. Terus selanjutnya ini samping ini adalah end device. End device yang didukung di sini itu juga bukan lagi end device jaringan, Eh, secara umum ya, bukan lagi hanya itu, tapi juga sudah ada end device untuk jaringan IoT di situ. Terus ini adalah modul board untuk IoT, terus ini eh, connection ya connection type yang didukung oh, didukung di Packet Tracer. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu mungkin ya. Kalau misalnya kita memilih kategori network device, nah nanti di bawah sini akan tampil berbagai sub kategori dari network device yang didukung oleh Packet Tracer. sup sub yang pertama itu adalah router. Router itu ini nanti ketika kita klik di sini nanti akan tampil berbagai pilihan router ya, berbagai pilihan router yang bisa kita pilih untuk membangun jaringan dengan menggunakan Packet Tracer. Nah, selanjutnya di sampingnya ini ada switch ya. Switch. Nah, jadi ini kalau kita klik juga nanti akan tampil berbagai pilihan switch yang bisa kita gunakan. Nah, di sini juga ada bridge. Selanjutnya, yang di samping ini hub, ya. Kalau misalnya kita klik nah, di sini, juga ada repeater dan coaxial splitter. Jadi, kalau misalnya eh, ingin membangun topologi jaringan yang membutuhkan perangkat repeater atau coaxial splitter, kita bisa mengakses melalui eh, sub eh, kategori hub, ya, yang ada di sini selanjutnya adalah wireless device ya yang di samping ini adalah wireless device ini semua wireless device mulai dari router wireless sampai cell tower cell tower juga ada di sini jadi eh, paket tracer 8 ini sudah juga sudah mendukung eh, pengembangan topologi jaringan berbasis jaringan seluler ya ini eh, wireless router jadi semua Wireless device bisa diakses melalui uh, sub kategori wireless device di sini. Selanjutnya adalah sub kategori security. Ya, kalau misalnya ini ini khusus menampilkan firewall firewall buatan Cisco yang bisa kita pilih untuk membangun sebuah uh, untuk mendukung dalam pengembangan sebuah topologi jaringan. Nah, yang terakhir itu adalah uh, modem ya. Modem dan di sini juga ada opsi untuk cloud. Jadi ya, sini ada DSL modem. DSL modem ini bisa kita gunakan untuk, membang untuk e, terkoneksi ke jaringan e, DSL. Nah ini juga ada kabel modem. Jadi kalau misalnya ingin mensimulasikan jaringan e, speedy, Nah kita bisa menggunakan DSL modem ini. E, itu untuk network device. Selanjutnya untuk e, end device atau host. Ini juga ada beberapa kategorinya. Jadi, kita harus e, memilih kategori utama dulu. Di sampingnya, ini adalah e, host, ya, end device. Di sini, lalu di bawah ini adalah subkategori dari end device. Itu ada apa saja? Di sini ada lima subkategori. Yang di sini, itu adalah yang pilihan pertama. Ini adalah e, e, end device yang sifatnya umum, ya, yang sifatnya umum. Di sini ada ketika kita klik ini, nanti akan tampil gambar seperti ini. Nah, di sini ada berbagai pilihan end device atau host yang bisa kita pilih ada PC, laptop, server, terus ada printer, ip phone, TV, tablet dan lain-lain ya. Termasuk juga perangkat sniffer. Nah, perangkat sniffer itu ada di sini. Selanjutnya, nah, selanjutnya di menu kedua ini menu home ini memuat peralatan-peralatan uh, end -peralatan device untuk keperluan pengembangan jaringan uh, smart home berbasis IoT ya. Hostnya itu bisa dipilih di sini. Selanjutnya, untuk pengembangan e, smart city, jaringan smart city berbasis IoT. Nah, ini juga hostnya itu, berbagai hostnya itu bisa dipilih di sini. Nah, ini untuk smart industry berbasis IoT. Selanjutnya, ini untuk power grid, ya, power grid berbasis IoT. pembangkit energi, gitu ya. Nah, eh. Untuk komponen utama IoT sendiri, di sini kita bisa akses melalui kategori board yang ada di sini. Ini kategorinya, lalu di bawah ini akan tampil tiga e, subkategori, yaitu subkategori yang pertama, subkategori untuk berbagai pilihan board yang tersedia, ada MCU dan ada SBC board. Terus e, selanjutnya ada aktuator, aktuator ini untuk e, penggerak dan pengontrolnya. Device penggerak dan pengontrolnya itu bisa diakses melalui subkategori aktuator dan yang terakhir adalah sensor. Ya, sensor bisa diakses melalui subkategori sensor. Jadi kurang lebih itu 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 semua adalah berbagai device mulai dari network device, end device, uh, IoT device yang didukung di paket resor versi 8. Nah, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis router yang didukung di paket tracer versi 8 ini. Antara ada beberapa jenis router ya. Beberapa jenis router antara lain seperti Kisco 1481, Kisco 1941, Kisco 2620 XM, 2621 XM. Nah, ini ada beberapa uh, tipe router yang sebenarnya harus kita pahami. Di antara tipe, -tipe router ini, ada di kelompok, kita bisa mengelompokkan tipe, -tipe router ini dalam tiga kelompok, yaitu tipe kelompok router isr atau integrated service router lalu tipe kelompok msr atau multi service router dan tipe kelompok asr aggregate service router nah apa yang membedakan ketiga tipe router ini yang isr ini cocok untuk router edge atau pada pada perusahaan kecil dan menengah jadi dia ini router tepi ya router tepi jadi router router tipe isr ini biasanya tidak digunakan untuk untuk e, di jaringan backbone tapi dia sebagai router edge ya router edge e, yang e, menangani end device biasanya seperti itu. Nah, yang kedua itu ada router tipe MSR ya. Tipe MSR atau Multi Service Router. E, router ini tipe MSR ini dapat digunakan pada perusahaan skala kecil hingga skala besar. Jadi ini e, MSR ini sedikit lebih e, hampir serupa dengan ISR tapi MSR ini dia memiliki cakupan atau kapabilitas yang lebih besar. Nah, selanjutnya itu adalah tipe ASR, nah, ASR ini atau aggregate service router ini router yang umumnya difungsikan untuk menangani bandwidth skala besar umumnya digunakan pada jaringan-jaringan e, backbone. Jadi router-router ASR ini yang biasanya menjadi andalan di jaringan backbone, MSR menjadi andalan untuk e, jaringan edge, tapi yang memiliki e, skala jaringan yang besar dan ISR menjadi andalan untuk e, jari, di jaringan edge yang memiliki skala jaringan menengah hingga kecil. Ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti misalnya router KISCO 1841, dia ini merupakan integrated service router. Berarti router-router 1481 ini memang lebih cocok digunakan untuk jaringan edge, khususnya untuk e, skala jaringan yang tidak terlalu besar, yang kecil hingga e, menengah. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kurang lebih jenis-jenis router ya jenis-jenis router yang tersedia di Cisco uh, Packet Tracer. Selanjutnya uh, setiap router itu bisa kita pada, pada dasarnya bisa kita custom. Bagaimana cara mengcustomnya nanti akan uh, saya bahas di belakang. Nah ini adalah beberapa modul yang umumnya bisa kita gunakan untuk mengcustom router kita. Seperti itu. Nah, cara mengcustom router ini sendiri cukup kita kita load dulu routernya ke uh, apa ke simulasi paket tracer kita lalu kita klik nanti akan tampil physical device view seperti ini nah seperti ini nah, setiap router pada Packet tracer memiliki power button ya ada power buttonnya seperti ini jadi bisa dinyalakan dan dimatikan lalu modulnya dapat ditambah atau dilepas hanya ketika power off jadi kalau misalnya saat ini kita mau meng-custom modul itu eh, powernya harus kita matikan dulu gitu kalau dia powernya nyala dia nggak mau nggak bisa di-custom yang ter, selanjutnya, jika konfigurasi router tidak di-save, power cycling dapat menyebabkan konfigurasi teresat. Jadi, kalau seandainya kita mau mengkonfigurasi router, e, sedang mengkonfigurasi router, sebaiknya, e, lalu kita ingin mengganti modul, sebaiknya itu kita harus men-save dulu konfigurasi routernya, karena kalau misalnya powernya dimatikan, e, dia konfigurasinya semuanya akan teresat, Ya, Jadi, ini... E, Physical device-nya itu ada tiga ya, ada tiga menu. Kalau misalnya kita mengklik router device router di di halaman simulasi kita di Packet Tracer itu ada tiga tab yang bisa kita akses. Mulai dari physical physical uh, device view, terus ini ada config device view dan CLI. Nah di sini jadi uh, tab config tab config ini umumnya anu ya nggak ada ya di di router asli itu nggak ada tab config seperti ini. Nah, tab config ini umum, di di paket tracer itu umumnya digunakan untuk e, mempercepat untuk mempercepat konfigurasi bagi, hanya bagi yang sudah memahami teknik konfigurasinya. Jadi pada dasarnya e, untuk mengkonfigurasi router yang kita lakukan yang kita akses adalah CLI. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya seandainya e, Anda masih belajar untuk mengkonfigurasi router sebaiknya jangan e, mengakses tab config. Jadi pelajari bagaimana cara mengkonfigur meng router melalui CLI yang ada di sini. Nah, tapi si kali ini dikhususkan untuk mengcustom meng mengcustom e, meng device pada router. Nah, jadi contoh mengcustom device itu maksudnya gimana? Mengcustom device itu misalnya kita membutuhkan port tambahan. Ya, port tambahan yang mungkin di router itu by default itu tidak ada. Contoh misalnya port serial atau tambahan port gigabit ethernet atau tambahan port fast ethernet. Nah, kita bisa memilih modulnya di sebelah sini, lalu kita tambahkan ke eh, ke apa? ke device-nya. Seperti itu. Jadi, eh, untuk menambahkan kapabilitas dari eh, router. Selanjutnya, ini tentang router, selanjutnya kita pindah ke switch. Nah, ini adalah beberapa beberapa switch yang didukung oleh paket Tracer. Uh, antara lain KISCO 29524 ini terdiri dari 24 port fast ethernet nah ini KISCO 2950-T24 merupakan salah satu dari intelligent switch, dia memiliki 2 port gigabit ethernet dan 24 port fast ethernet nah, KISCO 2960-24TT ini memiliki 24 port fast ethernet dan memiliki modul small form factor pluggable atau SFP jadi kalau untuk apa untuk switch tipe ini itu modul di belakang switchnya itu bisa kita custom bisa kita ganti karena dia sudah mendukung small form factor pluggable jadi kita bisa ganti-ganti uh, modulnya kalau yang dua di atas ini nggak enggak bisa dia 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 nggak nggak support untuk uh, modul tambahan Selanjutnya ada Kisco 3560 24 PS. Ini merupakan switch di layer 3. Nah, ini layer 3 switch yang dapat melakukan routing dan switching. Eh, akhiran PS berarti bahwa switch ini mendukung power over Ethernet atau PoE. Jadi, PS ini menandakan kalau dia mendukung PoE yang dapat digunakan untuk daya. Daya IP phone atau dayanya AP. Access point. Tanpa perlu menghubungkan IP tersebut ke catu daya lagi, ya, seperti itu. Selanjutnya ada bridge, bridge PT, bridge PT. Device ini digunakan untuk membagi segmen jaringan. Dan hanya memiliki dua buah port, membagi segmen jaringan. Jadi kalau misalnya kita menghubungkan device ini ke bridge, maka bridge itu otomatis jaringan tersebut akan dianggap sebagai dua buah LAN, seperti itu. Uh, generic device PT, switch PT, ini merupakan switch custom. Jadi generic device ini uh, switch yang uh, tidak ada di dunia nyata. Jadi generic switch ini memang switch yang umumnya sering digunakan untuk reset. Jadi uh, portnya di belakang itu semuanya tuh kosongan. Jadi kita bisa mengcustom menyesuaikan port-port yang kita butuhkan untuk membangun sebuah jaringan ya seperti itu. Jadi switch ini lebih difungsikan untuk keperluan e, riset dan uji coba. Jadi tidak ada di dunia nyata. E, sampai di sini mungkin e, akan banyak yang e, berpikir di situ dikatakan bahwa layer 3 switch itu bisa digunakan untuk routing. Nah terus apa bedanya sama router? Router yang routing yang dimaksud pada layer 3 switch ini Routing untuk VLAN ya, routing untuk VLAN bukan routing untuk uh, apa jaringan uh, beda teknologi gitu ya, beda contoh jaringan visat, jaringan seluler bukan untuk routing seperti itu tapi routing internal perusahaan untuk keperluan routing VLAN. Jadi itulah kenapa seperti yang saya sebutkan di depan bahwa layer 3 switch ini memang dirancang khusus untuk uh, bisa mengoptimasi uh, perutan bisa mengoptimasi hubungan antar e, banyak VLAN pada satu jaringan. Nah, di situ karena dia menggunakan mem menggunakan fungsi layer 3-nya untuk keperluan pertukaran data antar VLAN. Biasanya layer 3 switch ini tidak memiliki port untuk WAN. Nah, kalau misalnya dia router, router yang asli biasanya dia itu ada port untuk terhubung ke e, wide area network. Jadi itu ya bedanya ya. Jadi e, walaupun dia sama-sama bekerja di layer 3 Switch dan router itu tetap e, memiliki perbedaan fungsinya sendiri-sendiri, peruntukannya sendiri-sendiri, gitu loh. Dia memiliki peruntukannya sendiri-sendiri. Eh, selanjutnya, ah, ini physical device view untuk switch ya. Jadi kalau misalnya untuk switch itu biasanya kebanyakan switch itu nggak bisa di-custom, ya. Di dunia nyata pun demikian, di dunia nyata itu nggak ada switch yang bisa di-custom e, modulnya. Nah, berbeda dengan kalau misalnya ini. Generic switch. Generic switch ini seperti yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Generic switch ini switch yang digunakan khusus digunakan untuk uji coba dan penelitian. Jadi dia portnya itu bisa kita custom sendiri. Nah pilihan modul yang bisa kita gunakan itu antara lain di sini ya. Ini ada beberapa modul yang bisa kita gunakan. Nah sama seperti uh, router, uh, switch yang asli biasanya uh, pengontrolannya dilakukan dengan menggunakan CLI. Bahkan ada beberapa Router yang bahkan, eh beberapa switch yang bahkan tidak perlu dikontrol. Cukup dicolokin aja dia langsung kerja gitu. Nggak perlu config-config. Tapi biasanya untuk layer 3 switch dan beberapa switch layer 2 itu masih menyediakan fasilitas konsol yang memungkinkan uh, switch tersebut dikonfigurasi. Ya khususnya konfigurasi firewallnya, konfigurasi protokol routing untuk uh, VLAN-nya dan lain-lain. Ya seperti itu. jadi Tapi kebanyakan switch itu nggak perlu di-config-config. Di Pokoknya langsung colok aja jalan udah dia. Oke, itu untuk switch. Selanjutnya, untuk uh, other device, ada device ini ya, uh, ada coaxial splitter, ada hub, ada repeater. Ya, repeater ini biasanya kalau misalnya kita mau mensimulasikan, kalau kita mau mensimulasikan uh, jaringan yang uh, memiliki jarak jangkauan jauh, biasanya kita membutuhkan repeater untuk sebagai penguat sinyal, entah itu wireless maupun yang wired. Uh, selanjutnya link koneksi. Nah, link koneksi itu bisa diakses melalui menu yang ada di sini. Ya, menu petir-petir ini. Nah, ini menggambarkan link koneksi. Nah, link koneksi yang didukung di paket tracer itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. 12 link koneksi. Nah, kita mulai dari yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ini. Ini adalah kabel auto. Nah, kabel auto ini... E, kabel yang biasanya secara otomatis menyesuaikan kebutuhan koneksi. Jadi kalau kita misalnya pada satu titik e, kita nggak tahu nih kita harus pakai kabel apa. Nah, kita bisa kita bisa menggunakan kabel auto ini. Jadi kabel auto ini menyesuaikan dengan portnya. Jadi kalau misalnya kita mau kita mau masukin ke port konsol maka dia akan memilih kabel konsol. E, Kabel auto ini peruntukannya untuk mempercepat produktivitas. Jadi, asumsinya pengguna itu sudah memahami fungsi-fungsi tipe kabel. Nah, tapi, kalau misalnya pengguna belum memahami, sebaiknya jangan biasakan menggunakan kabel auto. Jadi, biar lancar dulu, biar paham dulu. Oh, ini kalau misalnya kita menghubungin switch dengan switch, kita menggunakan kabel cross. Kalau misalnya switch dengan router, kita menggunakan kabel straight. Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya router dengan router, kita bisa menggunakan kabel. Serial, misalnya kayak gitu, untuk mengkonsol kita menggunakan kabel konsol, misalnya kayak gitu ya. Jadi, uh, untuk belajar keperluan belajar, sebaiknya hindari dulu ini kabel auto uh, seperti itu. Jadi, biasakan memahami fungsi dari kabel-kabel lainnya ini. Oke, okay, selanjutnya kita pindah ke sampingnya yang ini. Samping ini, kabel warna biru muda ini adalah kabel konsol. Biasanya, kabel ini digunakan untuk mengkonsol router, router, dan switch. Itu, seperti yang kita ketahui, bahwa... E, tidak ada layarnya ya tidak ada layarnya. Jadi e, salah satu cara untuk mengkonfigurasi router dan switch tersebut adalah dengan mengkonsol, menghubungkan e, switch dan router tersebut dengan monitor konsol kita, dengan komputer kita. Nah, biasanya untuk mengkonsol itu interface-nya dia menggunakan interface e, konsol di router, data switch dan interface RS232 di komputer. Nah, itu untuk colokin kabel konsolnya. Terus kabel yang ini ini adalah kabel straight ini UTP 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 tipe straight nah ini digunakan untuk menghubungkan device device yang berbeda contoh misalnya PC dengan switch switch dengan router nah device device yang berbeda seperti itu eh interface nya ada macam-macam ya interface nya itu mulai dari fast ethernet ethernet sampai gigabit ethernet nah untuk di dunia nyata ini tentunya disesuaikan dengan ininya ya apa grade kabel UTP-nya disesuaikan dengan kabel kalau misalnya kabel UTP grade grade kecil itu biasanya belum mendukung transfer rate yang setara gigabit ethernet nah biasanya seperti itu tapi kalau di sini tidak dibedakan di situ jadi asumsinya kita menggunakan kabel UTP yang paling eh, yang paling grade nya paling tinggi jadi kita bisa menyesuaikan secara otomatis di interface fast ethernet ethernet maupun gigabit ethernet apa perbedaan fast ethernet ethernet dan gigabit ethernet yang adalah kemampuan transfer rate nya kemampuan transfer rate. Yang paling kecil itu e, mulai dari Ethernet, fast Ethernet, lalu gigabit Ethernet. Yang paling besar, yang paling kenceng. Terus selanjutnya cross, crossover. Ya, ini sama dengan kabel straight through. Jadi crossover ini e, kabel UTP juga, cuma konfigurasinya di cross. Nah, kabel crossover ini biasanya digunakan untuk menghubungkan device-device yang sama. Ya, jadi PC dengan PC, e, switch dengan switch, atau router dengan router. Nah, itu dia biasanya menggunakan kabel crossover. Interface-nya sama, interface-nya itu Ethernet, fast Ethernet, dan gigabit Ethernet. Terus, yang di sebelahnya lagi ini yang orange, ini kabel FO (fiber optic), jadi dia ini serupa dengan kabel crossover. Ya, serupa dengan kabel crossover yang biasanya digunakan untuk menghubungkan device yang sejenis, ya, device yang sejenis. Jadi, serupa dengan crossover, namun dengan bandwidth yang lebih tinggi. Jadi, dia bandwidth-nya ya, karena dia 5 FO. Jadi bandwidth-nya otomatis lebih kenceng lagi gitu, lebih kenceng dibandingkan UTP gitu ya. Eh selanjutnya itu ada pon cable ya. Ini ini pon cable. Pon cable ini digunakan untuk menghubungkan ke modem DSL atau interface telepon. Nah, ini di sampingnya ini yang warna biru, ini ada kabel koaksial. Kabel koaksial ini digunakan untuk menghubungkan cloud ke modem. Ya, Cloud ke modem, kabel modem ke coaxial splitter, terus coaxial splitter ke TV, kabel modem ke TV atau cloud ke TV atau TV ke TV. Nah itu biasanya menggunakan coaxial. Ya, TV ke antena juga biasanya menggunakan coaxial. Cuma di sini, di sini sepertinya nggak ada antena gitu ya. E, di sampingnya ini warna merah ini adalah kabel serial, ya, kabel serial ada DTE sama DCE ya digunakan untuk menghubungkan router ke router ya interface-nya itu serial dia menggunakan interface serial ya yang ada gambar waktunya ini ini eh, kabel serial yang bisa kita custom kita sesuaikan clock speed rate transmisi datanya kalau yang di sini itu nggak bisa nggak bisa ya nah yang eh, ada gambar waktunya ini ini termasuk kategori DCE yang ini DTE ya. Seperti itu. Nah, terus di sampingnya lagi ini ada kabel oktal. Ya, ini adalah kabel oktal. Kabel oktal ini digunakan untuk warna hijau ini ya. Warna hijau inilah kabel oktal. Kabel oktal ini digunakan untuk menghubungkan akses server atau terminal server ke setiap router. Ya, interface konsol pada port dan asins port, nah itu bisa menggunakan kabel oktal. Jadi, kalau misalnya kita mau membangun eh, terminal server, terminal server pada sebuah router, nah menghubungkan kabel konsol yang banyak itu, kita pakai kabel oktal ya, seperti itu. Dan selanjutnya, di sampingnya ini adalah kabel eh, USB dan kabel IoT. Ini IoT custom kabel, dan yang ini adalah kabel USB. Ya, ini IoT custom ini misalnya untuk keperluan penghubungan board dengan. Board dengan uh, Piranti sensor ya dan Atau aktuator nah, Biasanya kita menggunakan kabel IOT ini Dan ini yang terakhir adalah kabel USB Jadi itu kurang lebih Link-link koneksi yang didukung di paket Tracer Selanjutnya nah bagaimana cara melaku, Mengelola modul pada perangkat Ya pengelolaan modul Ini umumnya dilakukan di Router, tapi ada beberapa switch Juga mendukung pengelolaan modul. Nah, tapi biasanya dilakukan di router. Cara melakukan pengelolaan modul itu cukup mudah, yaitu pertama kita harus mematikan power button. Kita harus klik dulu routernya pada project, project kita, pada lembar kerja project kita, lalu nanti akan tampil physical device view seperti ini. Nah, lalu matikan matikan powernya. Nah, ini ada slot yang hitam. Ini bisa kita isi. Kita isi dengan modul-modul yang ada di sini ini ada berbagai macam no, modul yang namanya mungkin terlihat asing ya nanti pada slide berikutnya coba kita bahas bagaimana membaca modul ini tapi pada dasarnya untuk mengetahui apa fitur dari modul ini itu bisa kita klik nama modulnya lalu kita baca ada keterangannya di bawah sini contohnya seperti WIC2AM WIC2AM ini dia mendukung dua buah RG konektor RG11 dan biasa digunakan untuk telepon Uh, dia, dia ini juga memiliki dua modem port. Nah, jadi kalau misalnya kita butuh dua modem port dan dua kabel telepon, nah berarti kita bisa nambahkan modul ini ke sini. Kita tinggal langsung matikan dulu powernya, kita drag and drop ini dari sini ke sini, maka dia akan langsung ditambahkan. Nah, Bagaimana dengan modul yang sudah terpasang? Nah, modul yang sudah terpasang ini, ini, ini adalah modul yang terpasang ya. Kalau ini yang di bawah ini nggak bisa kita custom. Yang bisa kita custom ini yang di atas ini aja, item-item ini atau yang ini. Ini sudah terpasang. Ini bisa kita copot. Bisa kita copot, kita ambil, kita drag, drag, drag keluar. Nanti kita ganti dengan modul yang lain yang kita butuhkan. Jadi, kurang lebih seperti itu aja. Jadi, yang perlu diingat di sini, pastikan ketika kalian, ketika e, akan mengelola modul, mencabut pasang modul, pastikan power dari device-nya itu harus dimatikan dulu, karena kalau nggak dimatikan, dia nggak bisa. Nah, kalau misalnya powernya mati, pastikan konfigurasinya itu di-save dulu, karena kalau misalnya dia setiap... E, kali e, power cycle konfigurasinya tidak di save maka konfigurasinya itu yang ada di RAM itu akan hilang ya seperti itu jadi biar konfigurasi yang sebelumnya tersimpan di RAM itu tersimpan di ROM jadi disimpan di ROM-nya dulu jadi biar nanti ketika cycle-nya dia nyala lagi power cycle-nya e, kita bisa melut konfigurasi kita yang berada di ROM ya seperti itu Uh, penamaan modul. Nah, jadi sebenarnya dari tanpa perlu melihat deskripsi terlalu banyak, ya, terlalu lengkap, sebenarnya kita bisa bisa ini ya, bisa memper, memperhatikan uh, penamaan modul, penamaan modul yang ada di di apa setiap pilihan modul itu. Contohnya misalnya seperti ini. Uh, di sini tuh ada HWIC 4ESW. Nah, 4ESW itu 4 Ethernet switching port. Nah, jadi 4 ada 4 E SW. Berarti 4 E 4 Ethernet switching port. Nah, apa bedanya Ethernet fast Ethernet dan gigabit Ethernet? Nah, kalau misalnya dia Ethernet itu mendukung transfer rate sampai 10 MB PS megabyte per second. Nah, kalau fast Ethernet dia mendukung sampai transfer rate sampai 100 megabit per second. Sementara Gigabit Ethernet, dia mendukung sampai 1000 megabyte per second. Modul yang memiliki interface Ethernet dapat diidentifikasi dengan huruf E untuk Ethernet, FE untuk Fast Ethernet, e, CE, ini juga Ethernet, CFE untuk Fast Ethernet, dan CGE untuk Gigabit Ethernet. Modul dengan area SW menyediakan fitur switching, jadi 4 ESW, ya, berarti dia termasuk switching port. Selanjutnya, NM1EVTX, satu fast ethernet port Nah, NM4E, empat ethernet port ESW16I, enam belas ethernet switching port Nah, seperti itu ya Jadi, untuk uh, fiber ethernet fiber Itu serupa dengan chopper ya, ini, ini, ini modul untuk uh, chopper Nah, untuk modul untuk uh, fiber ethernet interface dia penamanya kurang lebih mirip-mirip ya. Contohnya misalnya seperti NM1FEFX. Ini single fast ethernet fiber media. Ya, FX itu fast ethernet, satu fast ethernet, FX fiber. Jadi, fiber media gitu. Ya, seperti itu ya. selanjutnya untuk serial interface, untuk serial interface sendiri, modul yang memiliki interface serial ini memiliki huruf T ya. T untuk asinkronus eh untuk sinkronus dan AS untuk asinkronus sinkronus ya. yang mendukung dua asinkronus dan sinkronus. Perbedaannya hanya berdampak pada produk nyata, tidak berdampak pada simulator paket Tracer kita. Jadi WIC 1 t WIC 2T. Ini single or dual synchronous serial port. Jadi kalau misalnya kalian mau mau menggunakan sebuah router, router itu by default tidak mendukung serial port. Nah, kalian bisa custom modulnya. Uh, Contoh NM4AS, NM8AS Ini 4 atau 8 asinkronus-sinkronus serial port Nah, seperti itu Untuk modem interface Nah, ini modul dengan interface ini memiliki Port RJ11 untuk LAN telepon kabel analog Nah, dapat identifikasi dengan huruf AM Setelah angka dari nama modul Contoh misalnya WIC1AM Nah, ini berarti dia memiliki dual RJ port Untuk phone dan modem Ya, jadi masing-masing satu gitu untuk WC2AM, WC8AM, ini 2 atau 8 RG port. Nah, HWIC8A, ini modul yang baru ada pada paket Tracer versi 6 ke atas. Ya, ini menyediakan 8 koneksi asinkronus EIA232 ke port konsol. Nah, ini yang disebutkan tadi kalau misalnya kita mau menggunakan kabel oktal, nah kabel oktal kita membutuhkan interface HWIC8A. Jadi, by default router itu nggak memiliki interface HWIC8A ini. Ya, jadi kalau seandainya kita memiliki router yang mau kita fungsikan sebagai terminal server yang mengontrol router-router yang lain, maka kita perlu meng-custom router tersebut dengan menggunakan e, modul HWIC 8 a Karena dia ini satu-satunya modul yang mendukung asinkronus 8 koneksi asinkronus port ya dengan menggunakan kabel oktal seperti itu. E, selanjutnya untuk melakukan konfigurasi, ya, ini halaman config ya, tab config ya. Tab config ini sebenarnya dari sini kita bisa mengakses berbagai macam uh, konfigurasi dari router maupun switch. Jadi contoh misalnya kalau kita mau nyalain portnya kita cukup klik on. Kalau mau milih bandwidthnya kita cukup klik bandwidth berapa yang kita pilih. Tapi uh, ini di dunia nyata tidak ada. Jadi pada 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 akhirnya config yang ada di sini yang yang dilakukan di sini itu akan ditranslasikan menjadi IOS command, IOS command. Karena memang di dunia nyata itu uh, Konfigurasi seperti ini itu tidak ada di router. Jadi jangan biasakan kalau misalnya kalian ini um, e, saat ini sedang dalam upaya untuk belajar memahami, jangan biasakan menggunakan konfigurasi di sini. Ya konfigurasi ini karena di sini mudah sekali. Kita tinggal pilih, e, kita tinggal pilih interface nya, lalu nanti e, setting dari interface tersebut akan tampil di sebelah kanan. Nah, contoh misalnya seperti vlan database nya nanti akan muncul di sini. Kita mau nambah database di vlan itu tinggal nama nama aja dari situ. Mudah sekali, tapi di nyata itu tidak ada. Di nyata itu, kita harus menggunakan CLI. Jadi, untuk me me apa? menambah pemahaman, membiasakan diri sebaiknya untuk mengkonfigurasi selalu menggunakan tab CLI, hindari menggunakan tab config. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, eh, jadi kurang lebih demikian pembahasan kita pada video kali ini, dan eh, sampai jumpa pada video berikutnya.